kalau saya sih prinsipnya Mbak, Mas, apapun yang saya jalani itu saya harus siap. Yang paling utama adalah kita punya nyali, punya mimpi. Dalam arti kita punya mimpi, dari mimpi itu saya berani mengambil resiko apapun. Saya berani menghadapi apapun. Dan baru saya akan menuju sebuah kesuksesan. Saya nggak boleh mengeluh, karena yang namanya sebuah ujian dan cobaan itu pasti ada setiap manusia. Manusia memberikan rezeki yang banyak kepada kita pasti diuji. Baik dari hal percintaan, rumah tangga, ataupun hal yang lain. Intinya nomor satu adalah harus banyak-banyak bersyukur, supaya apa yang kita dapatkan itu ditambah lagi kenikmatannya oleh Tuhan. Saya sih prinsipnya gitu. Saya selalu memberikan semangat ya, selalu memberikan apa pikiran-pikiran positif bahwa kamu harus terfokus sama pekerjaan. Kita selalu berdoa untuk keluarga kita yang terbaik, tidak akan terjadi apa-apa, jangan kamu berpikir macam-macam. Karena kalau misalnya kamu berpikir macam-macam, nanti kamu drop, sakit. Bagaimana kita menghadapi orang tua kalau kamu sendiri aja sakit, apalagi jam kerja kita ya yang gak kenal waktu, kadang sampai pagi gitu. Jadi aku selalu memberi semangat dan aku juga selalu memberi perhatian lebih kali ya kepada istri aku, biar dia tetap sehat. Dia ini, alhamdulillah semenjak kejadian kemarin banyak hikmah, dia banyak berubah. Terus maksudnya itu, saya senang sekali. Memang yang saya butuhkan yang seperti ini, Mas. Istilahnya gini, wartawan aja bisa jadi suami saya kok. Dalam arti, saya tuh tidak pernah melihat profesi siapapun itu ini. Ya. Jadi buat saya itu adalah dia bisa mengerti, saya, orang laki itu bisa bikin nyaman. Kalau zaman dulu nih, saya cari laki-laki yang ganteng. Ah, saya kalau nggak dapet ganteng nggak mau pacaran gitu ya. Kalau sekarang tuh saya membutuhkan laki-laki yang memberikan kenyamanan kepada saya. Ya cukup lah. Ganteng lah, masa kan ganteng. Dalam arti itu yang saya cari. Dan kenyamanan itu apa? Kalau sekarang dia berbeda dari dulu. Sekarang nih saya capek, dia mau pijetin kaki saya. Mau dipijetin, Neng, gitu. Saya gini, saya bilang sama suami saya, mungkin saat ini Allah lagi memberikan rezeki buat saya. Tapi roda itu berputar. Suatu saat nanti mungkin AA yang dikasih rezeki oleh Allah, Neng yang di rumah, gitu. Kadang-kadang dia masak untuk saya. Kadang-kadang dia pakein celana loh untuk saya, gitu. Romantis kan ya, semoga itu cuma untuk saya, tidak untuk sayur yang lain, gitu. Suruh makainnya agak lama, Mas, kalau suruh lepas, saya cepet. Iya.